Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Mania Selam Transportasi Indonesia. Malam ini saya melakukan trip menuju ke Cirebon naik Luragung Den Aldi. Ini dia armadanya sudah sampai dari Bogor via Jalan Raya Bogor Cibinong, kemudian menyusuri Cisalak, Cimanggis, Cibubur dan sampai di Pasarbo pada pukul 19.30. Semoga perjalanan saya menuju ke Cirebon diberi kelancaran dan keselamatan. Amin. Trip saya tidak sendiri, bersama YouTuber dari Bogor ya, Alwi JTWB Channel. Halo, guys. Ini mau ke mana? Palimanan. Palimanan. Ini sampai Pekalongan. Oh iya, benar ke Malang ya. Ini dia. Gunakan mesin belakang. Ayo kita naik. Dari belakang dulu. Teman. Masuk dalam bus Putra Luragung ya. Sini aja. Putra Luragung Sakti menggunakan mesin Hino RK ya. Nah, Putra Luragung Den Aldi mulai masuk gerbang tol Pasarbo Tol Gedong. Jam 7.45 ya. Ini ada Sejahtera Antasena. Oper. Sejahtera Antasena. Tadi dari Bogor jam berapa, Mang? 18.15. Dari Rambu Kuning ya. Tersendat dari Cegir sampai Jatiasi. Kepadatan terjadi di malam Sabtu ya. Di depan ada Putra Luragung Rimar dari Bogor. Nah, ini sampai di simpang Jati Bening. Ke kiri itu menuju ke tol dalam kota Uki Cawang. Dan sampai ke Tomang. Kis deh. Pantoran enggak? Lewat Pusaka Ratu. Dan di depan ini juga jalur yang mau menuju ke Kerawang lewat Tol Ayam Muhammad bin Zaid, hanya untuk mobil kecil ya, kendaraan pribadi roda 4 sepanjang 47 km 37 dari KM 10 sampai KM 47 Primar Bogor. Rimar patah sase ya. Set 22 ya. 32. Hah? 32.
532 ya? Oh, 32. Mana dari Baranang siang, Bang? Jam 7 kemarin. Oh, jam 7. Oh, jam. Langsung jual stol ya? Iya, stol terus. Nah, sekarang bergabung di ruas tol Jakarta Cikampek. Di depannya ada warga baru Sadewa. Dan ke Subang, Pantura, Pemanukan, Gaden Baru. Ini tadinya di mana? Kuning. Alhamdulillah perjalanan walaupun padat kendaraan tapi masih lancar ya, dari Pasar Rebo sampai ke Cikarang berbatasan dengan Kerawang Barat KM39. Malam Sabtu terus depan belum masuk tumben enggak punya puntin. Enggak, biasanya masuk, ah, enggak masuk ya? Enggak, yang dari Bulus. Oh, ternyata Putra Luragung dari Bogor enggak masuk ya? Kebetulan dari Lebak Bulus. Habis yang tadi. Iya. Nah, pukul 20.52. Ini perjalanan sampai di Simpang Dawan KM66. Simpang ini adalah perpisahan jalur yang mau menuju ke Bandung, ke Jawa Barat, Selatan, seperti Garut, Tasik, sampai ke Ciamis. Berpisah di KM66 ya, via tol Cipularang Purbalenyi. Tol Purbalenyi terhitung dari KM66 sampai KM156, gerbang tol Cilenyi. Jam 20.55 sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Terhitung mulai KM72, KM70, ini masuk ruas tol Cipali ya, Cikampek Palimanan. Terhitung mulai KM72 sampai KM186, gerbang tol Palimanan nonaktif. Nah, terpantau lancar di gerbang tol Cikampek, tidak terjadi kepadatan malam Sabtu. Titik awal ruas tol Cipali ya, KM72. Yang ingin via jalur Pantura, exit tol Cikampek, Bungur Sari, dan ke Purwakarta. Selisihnya lumayan jauh ya, antara lewat Pantura sama lewat tol Cipali. Kurang lebih memotong sekitar 50-an kilometer. Dan waktunya juga sangat singkat lewat tol Cipali. Bisa selesai 1 jam. Tapi masih progres pembangunan nih, 3 jalur ruas tol Cipali. Sudah mau dibuka nih 3 jalur ya. Kalau yang arah sini kemarin udah. Oh, belum, masih 2 jalur. Iya, yang arah sini. Apa akhir tahun udah dibuka kali ya? Sudahlah, udah jadi tuh jalur ketiga. Dari sana mau udah. Udah yang dari sana. Oh, udah. Mau udah berapa bulan saya ngangen ke Cipali.
Dewi Sri Prinsip, julukannya Prinsip. Cipali hari Jumat malam ya, terpantau ramai lancar. Artis Dewi Sri, artis ya, sama seperti Gesli, warnanya kuning. Malam ini ramai ketemu Dewi Sri ya. Mang panggil. Mang panggil. Halo. Rest area KM 86. Setelah rest area 86 ini Cipali menjadi 3 jalur. Sama seperti di Cikampek. Kemudian menyempit lagi menjadi 2 jalur. Iya, kurang. Hanya 1 km. Di operan. Ya, di depan terjadi kepadatan ya. Macet, macet nih. 800. Baru baikkan jalan apa-apa nih ya, KM 88 mulai merayap. Hati-hati ada berbagai kerjaan jalan. Penuh. 3 jalur penuh. Bahu sama jalur 1 ke 2. Macet ya, pukul 21.10. Panjang. Berlian Jaya Muriani, tujuan ke Kudus. Pati Jepara. Ada para rencana. Masih ramai bis malam ya. Agramas tujuan ke Magetan. 127. Ini aja ya. Tom, macet sampai mana? Halo. Nanti teleponnya sama krunya, Denaldi. Sampai mana? Lepas macet kan, cek mana? Jelas gini, Pak. Suara nanti jelas. Cek bencet. Sampai mana macetnya? Namanya kocok kosong. Merah terus. Soalnya di tol sih. Mana ada apa sih ini? Merah tadi gue lihat. Nih, ini kan kita nih, dikit doang tuh. Dikit, paling sejam. Nggak nyampe ya? Ngomong bisa paling sejam lah ya, kita sejam dari paling mana biar, iya biar semangat. Oh, biar iya. Semangat paling satu jam. Jadi menyempit ya jalur. Nah, sebelah kiri ada yang trouble ya di ujung penyempitan jalan ya. Ada bis lagi trouble. Agramas. 3 Agramas ikut membantu ya. Nah, kembali lancar pukul 21.20. Ada perbaikan jalan. Apalagi Mamurni Jaya E149.
bus Parwis Mahardika dan bus Raya. Asal Solo Wonogiri tujuan Jakarta Semarang Solo. Jogja, Cibarusah. Ya, sampai di KM 150. Kertajati. Di Sumdawu, Sumedang, Bandung. Di depan ada bis ngejos full air gini. Ngejos terus nih mobil di depan. Oh, Mulyo Indah. Tonton RTJ ya? Iya, RT dari Makassar ya, Sulawesi. Oh, udah Tronton. Jam 22.17 perjalanan exit tol Sumber Jaya menuju ke rumah makan. Ini perjalanan dari Pasar Rebo 2 jam lebih ya, terhitung tadi mulai masuk tol jam hampir jam 8 19. Kosong ya, sepi. Anggayana belum nyampe. Anggayanya belakang. Oh, masih di belakang. Masih di belakang. Masuk. Guys. Udah bulus. Masih belum masuk. Sini kan. Nah, pukul 22.23 sebentar lagi akan melewati 22.34 ya, 22.34 jalanan akan turun di Palimanan. Di depan sebentar lagi melewati gerbang tol non aktif Palimanan Cirebon.
yang sudah tidak aktif lagi dari Lebaran Idul Fitri tahun 2022 lalu. Jadi sekarang tanpa transaksi langsung. Disinilah batas akhir ruas tol Cipali dari KM72 sampai KM186. Setelah gerbang tol Palimanan ini masuk ruas tol Palikanci, terhitung mulai dari KM186 sampai KM220-an ya, Kanci Ciledug, Kabupaten Cirebon. Setelah ruas tol Palikanci nanti masuk ruas tol Pejagan Brebes dan langsung masuk tol Trans Jawa. Mulai setelah Brebes Timur sampai Surabaya Probolinggo. Keluar. Oh ya. Berarti di Pantura sana aja. Kita turun di jembatan ini. Naik langsung. Apa kamu kan? Hah? Emang bisa agak lama di mana? Turun di dia. Oke. Di situ pak. Warung itu. Ah, terima kasih pak ya. Semoga sama sampai tujuan mang. Terima kasih. Den Aldi. Jalanan saya turun di Palimanan. Sos kenalpotnya ya. Wah. Bersama Mas Alwi dari Jakarta. Ada Dewi Sri.